Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya, yang namanya marah itu kan manusiawi. Tetapi menahan amarah itu lebih susah. Marah itu mudah. Apalagi marah kepada bawahan. Apalagi marah kepada orang yang salah. Kan begitu. Tapi menahan amarah itu susah. Bagaimana kalau marah di saat bulan puasa? Ya, marah di saat bulan puasa tidak membatalkan puasa. Karena tidak ada pembatalan puasa karena marah. Tetapi mengurangi afdolnya puasa. Baik pahala di saat puasa dengan marah itu hilang. Tapi tidak membatalkan puasa. Oleh karena itu, tahanlah amarah. Jangan hanya di bulan puasa menahan amarah. Di bulan-bulan yang lain pun jangan sering marah. Apalagi di saat emosi, di saat marah, mengambil sebuah keputusan, kami yakin itu suka menyesal. Di saat marah, mengambil keputusan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.